pagi pelan-pelan. Saat ngecek dari tempat ini bagus ya, suka aja. Hotel minimalis tapi bagus. Ke kamar untuk boleh rekomendasi. Kegilaan. Wah, kegilaan. Keseruan, keseruan. Harus positive word. Jadi keseruan sudah dimulai. Dan ini akan memulai perjalanan panjang Semarang Surabaya. Surabaya. Let's go. Bismillah. Perjalanan panjang sudah dimulai. Cuma dada-dada ulang. Bersama driver cantik di sini akan membawa Anda ke perjalanan yang sangat menyenangkan. Yes. Kita sehatkan banyak orang. Amin. Dan membuat kaya banyak orang. Jadi besok jangan lupa seminar Jenio di Surabaya. Ini mau masuk ke jalur Salatiga. Iya ya. Benar ya. Kita mau mampir rest area dulu. Mau punya-punya sini. Jauh-jauh kesini dicari ayam guys. Anak-anak kekinian. Parkir sini okay. Bisa ya? Ingat gak kita sama teman-teman sini waktu ya? Kita mampir sini. Ini gak sih sini? Boleh di depannya nih. Sini loh, sini. Nah, ini kan jajarannya Pak. Ada yang lagi lele. Dulu di sini ya, guys. Ini tempat kenangan ketika kita ramai-ramai ada di sini, ingat enggak, Mi? Oh. Aduh, pengen ngejus tapi harus ngopi karena mau nyetir, gantian nyetir. Kita mampir di tempat yang lain guys. Sekarang mau enjoy santai dulu sebelum mulai perjalanan jauh guys. Demi secangkir kopi ini, demi bisa nangkring di Starbucks guys. Iya, aku tuh kaya banget ya. Nah. Udaranya cerah, jalannya asik, mudah-mudahan selamat sampai di Halle. Kita mau mampir dulu ke rest area. For a minute. Ya maklum dong, bestie. Cakep ya guys, kalau lihat salah-salah kayak gitu. Kita sampai di Tebu Irung Jombang, kepengen mampir nyekar ke makam Gus Dur dan aku pakai celana pendek guys. Bismillah. Jam 3 tetap aku gak boleh masuk apa ya. Ini udah mau tutup guys, aku udah ditinggal. Ya Allah, jam 3 tutup, mana sih mereka? Ya apa ini? Infak-infak, mana dia? Sampai jam 3 sore. Oh, maaf. Astagfirullahaladzim. Mana sih mereka?
mana sih? Aku gak boleh ya? Ya Allah, ini akan terjadi. Oke. Maaf, mas. Bisa, oh. Nah, ini orang-orangnya dia. Tidak. Jam 3 tutup. Maaf saja, Pak, ya. Astagfirullahaladzim. Aku gak ada nuansanya. Astagfirullah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Aku mau lihat dulu sih. Assalamualaikum. Alhamdulillah boleh mampir tempat ini. Dan yang lainnya pada mana ya? Oke. Halo, halo, Besti. Bismillah. Assalamualaikum. Satu, dua. Makamnya nggak kelihatan. Yang mana sih makamnya nih? Ini. Ya Allah, ini. Sese. Assalamualaikum Gus Dur. Mana? Sampean di situ yang ngambil foto dari sini. Okay. Yang di fotonya di sana. Ini kami di datang bersama tim tim Genio. Bunganya saya simpan di sini. Simpan nanti saya ngambil. Saya tugas. Assalamualaikum Gus Dur. Oh, sampai enggak? Naik aja dulu, saya naik sini kami. Bismillah. Ini lo naik lagi ini lo. Ya. Berjajar di situ. Berjajar bu di situ. Oke, ntar permisi. Misi ikut. Ya kita lagi di foto. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. Aduh, perjuangan banget sampai lari-lari. Ya Allah. Gus Dur. Alhamdulillah sampai di tempat ini karena sebentar lagi tutup jam 3 tutup. Masya Allah. Bismillah. Salah satu sumur tua PT apa? Tebu Irang adalah di sini. Dan lihat deh, teman-teman. Saya ada di sini. Foto dong, foto tuanya. Masih ada airnya, sumur paling tua. Dan ini tadi aku ngangkat ini nih, guys. Bismillah. Aduh, embernya berat. Dan kanan ini adalah airnya. Bisa dilihat, bismillah. Permisi, sama. Coba kita lihat deh guys ada apa, tapi akhirnya bisa diambil Umi. Ini perjalanan luar biasa. Di sumur tua. Amazing. Oh, coba aku mau shooting kan dah.
Hasyim Asy'ari bilang dalam kitab Fathul Bihaq Al-Wajibat, jika suatu amal tidak dilandai keikhlasan, landasi keikhlasan, maka tidak akan tambah kecuali kegelapan di dalam hati. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan berkah kepadanya. Ada yang lagi fokus berdoa. Tempat ini bisa siaran. Is black and blue. Luar biasa, sayang kita kesorean. Tapi alhamdulillah kami bisa sampai di tempat. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya Allah, sempat. Alhamdulillah sempat. Ini apa? Jika kamu bersyukur, ini keren nih kata-katanya. Jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Guys, udah matikan lampu, kita harus segera keluar. Amazing, bisa ngambil. Padahal lihat dong. Aku pakai celana pendek. Ini ada tempat jual aneka souvenir Bu Ireng Jombang Jawa Timur. Alhamdulillah Jenio juga sampai di sini, guys. Ada yang jual aneka peci, aneka souvenir, pakaian. Tuh guys, pintunya udah tutup. Kita bisa keluar, Pak. Kita bisa keluar situ enggak? Nanti kita keluarnya gimana ini? Kejebak. Astagfirullah. Wah, keluarnya kita gimana ya? Bisa dibuka, dorong dikit kali. Ini. Kiai Haji Abdul Khalik. Ini kali tahun 65. Lalu satu lagi ya, Haji Abdul Karim. Tiga toko ini ada di dinding. Oke guys, saatnya kita kembali. Lihat, toko-toko sudah pada tutup. Alhamdulillah kita masih bisa masuk di sini. Nah, terus gimana? Ada yang kejebak nggak bisa keluar, guys? Oh, jadi harus nunggu petugasnya kelar. Ini pengalaman luar biasa. Akhirnya guys, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Matur suwun. Ini nama spray. Kompleks makam Tebu Ireng. Kami sudah ada di sini dan ada tata tertibnya, guys. Permisi. Nah, ini apa? Makasih, Bu. Makasih. Ya, aku sudah ditinggal. Akhirnya aku meninggalkan tempat ini, guys. Alhamdulillah. Enggak sempat. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang pada mau pergi sholat asar. Jadi ramai. Sementara aku berceramah pendek. Kakiku tanpa. Alhamdulillah bisa sampai di situ. Oke. Kita mau melanjutkan perjalanan Surabaya. Tapi masih di Jombang, guys.
Bye Jombang. Ringin condong. Apa sih artinya ringin condong itu? Pohon pohon ringin condong. Jombang. Jombang guys. Kali ada tambak beras. Jombang Bahrul Ulum ini juga satu masih satu garis keturunan sama Tebu Ireng gitu. Jadi kalau satu Anda perguruan. Ya, jadi kalau Anda pergi dengan saya isinya hanya sejarah pengetahuan Indonesia. Keislaman dan sejarah perjuangan. Mampir di rest area Gresik. Ketemu Wedang Ulu sama
herbal jus. Oh, ini anu tah, jus apa tuh? Lah bukan aku.